Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan baik semua ya. Hari ini kita alhamdulillah bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran. Hari ini Ibu akan mengangkat tema tentang literasi. Kenapa literasi? Karena sudah hampir satu semester kita tidak melaksanakan literasi ya. Barangkali ada teman-teman yang sudah lupa gitu. Jadi Ibu akan membahas kembali mengenai literasi. Kita mulai saja literasi, pembelajaran literasi di kelas 5. Sebelum kita mulai, Ibu akan menyebutkan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama. Nah, setelah mendengar penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan teknik review buku bacaan dalam literasi. Dan tujuan yang kedua adalah setelah mendengar penjelasan guru, siswa dapat membuat salah satu teknik mereview buku bacaan dalam literasi. Kita lanjutkan, teknik mereview buku bacaan dalam literasi. Nah, biasanya setelah membaca suatu buku, kita tentu bisa menceritakan kembali isi buku tersebut. Secara singkat, isi buku tersebut dapat kita ceritakan ya. Nah, untuk memudahkan kita mencari inti isi buku, kita dapat membuat reviewnya. Jadi, kalau sudah baca buku, biasanya kita suka ditanya tentang apa sih isi buku tersebut. Nah, kita bisa menceritakan kembali. Akan lebih mudah kalau kita sudah membuat reviewnya. Nah, saat membuat review, kita tentu bisa menuangkan pemahaman kita terhadap bacaan itu ya. Nah, di situ secara tidak langsung kita dilatih untuk pandai mengolah kata, menguasai banyak kosakata, meningkatkan pemahaman serta meningkatkan imajinasi. Jadi saat kita membuat review kan kita milih-milih kata-katanya, mau berapa kata yang kita pakai. Nah, itu otomatis meningkatkan pemahaman kita gitu. Jadi banyak sekali manfaatnya ya. Kita lanjutkan. Ya, teknik mereview buku. Teknik mereview buku ada berapa sih? Coba siapa yang masih ingat? Ada berapa? Ada tiga atau ada empat? Ya, kita bahas satu persatu aja ya. Teknik yang pertama adalah teknik review Ishikawa Fishbone. Nah, teknik ini yang salah satu teknik yang paling sering dibuat ya, karena ini tergolong ke dalam teknik yang mudah dibuatnya. Dalam teknik ini kita hanya diminta untuk menuangkan pemahaman kita terhadap bacaan dilihat dari segi pertanyaan adik Simba saja. Adik Simba itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi ini merupakan singkatan. Serta penambahan tentang hikmah yang terkandung dalam buku bacaan. Kita menuliskannya di bagian ekor itu identitas buku. Bagian tulangnya berisi adik Simba yang tadi atau 5W1H. Bagian kepalanya adalah hikmah yang didapat setelah membaca buku. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contohnya ya. Nah, ini dia contohnya. Ini adalah salah satu contoh fishbone, tulang ikan. Fish itu ikan, bone itu tulang. Jadi, ini adalah tulang ikan. Ini bagian ekornya, kita bisa menulis judul, penulisnya siapa, lalu penerbitnya dari mana. Ini bagian tulang-tulangnya kita tulis yang adik Simba tadi. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Itu kita tulis di bagian tulang-tulangnya. Nah, ini urutannya tidak seperti ini juga tidak apa-apa ya. Tapi ini bagian-bagiannya harus ada semua. Nah, di sebelah kiri ini itu disebut sebab. Dan bagian kepala ini disebut efek atau akibat, ya. Nah, di bagian kepala ini kita tulis catatan-catatan penting atau hikmah atau amanah setelah membaca buku tersebut. Ibu ambil contoh, misalnya ibu membaca sebuah buku yang judulnya Legenda Terjadinya Tangkuban Perahu, misalnya. Nah, kita isi ini di sini judulnya Legenda Tangkuban Perahu. Penulisnya siapa? Penerbitnya siapa? Lalu kita tulislah di sini apa, apa sih, tentang apa, tentang terjadinya tangkuban perahu. Lalu kapan, when, kapan, kapan itu kita tuliskan kalau tidak ada tanggal, bulan, dan tahunnya kita tulis saja pada zaman dahulu ya, itu sebelum, itu sudah lama sekali. Lalu di mana, di mana kita bisa tuliskan misalnya di Bandung atau di daerah Jawa Barat ya. Lalu siapa, nah di siapa ini kita tuliskan tokoh-tokohnya
ada yang sumbi, ada sang kuriang, tuliskan di sini, terus ada yang anjing itu ya, siapa si Tumang kalau tidak salah namanya, ibu juga agak lupa, kita tuliskan di sini. Lalu di sini mengapa, mengapa kita ceritakan di sini mengapa bisa terjadi Gunung Tangkuban Perahu, ya? Kenapa? Lalu menceritakan berarti di sini ketika Dayang Sumbi itu meminta syarat ya kepada Sang Kuryang untuk menikahi dia. Lalu bagaimana? Bagaimana terjadinya bisa terjadinya Tangkuban Perahu itu kita ceritakan di sini. Mungkin yang bagian sini agak panjang. Nah, setelah membaca cerita dari buku tersebut, lalu hikmahnya kita tulis di sini. Apa amanatnya? Catatan-catatan penting. Misalnya satu, kita tidak boleh durhaka sama orang tua ya. Barangkali masih ada yang ingat cerita Sang Kuryang itu, dia kan diusir ya oleh ibunya gitu karena telah memakan itu hati anjing itu yang padahal sebenarnya ayahnya ya. Nah, itu di kita tulisin tidak boleh sombong, tidak boleh durhaka terhadap orang tua, harus jujur. Ini kita tulis di sebelah sini. Nah, itu adalah salah satu contoh yang Ibu sampaikan, kalian bisa disesuaikan dengan buku yang sudah kalian baca. Nah, untuk pertemuan hari ini, Ibu akan menceritakan, menjelaskan satu tema saja, satu teknik saja ya, maksudnya yaitu teknik fishbone saja atau tulang ikan. Sementara teknik-teknik yang lainnya akan Ibu jelaskan pada pertemuan berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih sudah memperhatikan, dan ini tugasnya ya, yaitu yang pertama membaca satu buku cerita dan yang kedua mereview buku dengan teknik fishbone tadi. Nah, setelah direview, reviewnya ditulis di buku tulis, kemudian difotokan, dikirimkan kepada wali kelas masing-masing, boleh ya. Tekniknya nanti dijelaskan oleh wali kelas masing-masing. Nah, tidak perlu terburu-buru karena batas pengumpulannya masih lama. Jadi mereview buku ini dilaksanakan selama 1 minggu. Nah, batas pengumpulannya adalah hari Kamis 23 Juli 2020. Jadi waktu mengerjakannya selama 1 minggu ya, karena minggu depan tentu ada tugas yang baru. Ibu ucapkan selamat mengerjakan, semoga tidak ada kesulitan. Terima kasih sudah memperhatikan ya. Ibu ucapkan, ibu akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.